Oke, ketemu lagi dengan saya Lutfi Sang Pembelajar di channel saya. Hari ini kita belajar matematika. Gak ada suaranya. Kalau saya bilang matematika, jawabannya fun and easy. Oke, saya ulang lagi. Kita belajar matematika. Oke. Hari ini kita belajar materinya, judulnya apa? Matrix. Ada yang tahu matrix? Oke, kalau tidak tahu, hari ini saya akan jelaskan. Apakah ini matrix? Kalau bukan, apa? Selanjutnya, apakah ini matrix? Kalau bukan, ini apa? Oke, selanjutnya untuk menjawab keraguan-keraguan kalian akan matrix atau ketidaktahuan kalian tentang matrix, kita akan mulai saja materi matrix hari ini. Oke, kita lanjut pengertian matrix. Matrix adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom atau kedua-duanya dan dalam suatu bentuk tanda kurung. Kemudian, matrix bisa dibilang penyajian data. Penyajian data yang ribet atau susah menjadi lebih simpel. Contohnya ini. Ada 4 istilah dalam matrix. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama itu ada ordo. Yang kedua elemen. Yang ketiga baris. Yang keempat kolom. Oke. Saya akan jelaskan mengenai ordo, baris, dan kolom. Sekilas, ordo itu mirip istilah biologi. Ada genus, ada ordo gitu ya. Ordo itu adalah dimensi matrix. Ordo itu yang memuat baris dan kolom. Contoh dimensinya adalah M dikali N. M-nya apa? Ya, M-nya baris. N-nya apa? N-nya kolom. Jadi, kalau matrix 3 dikali 2 artinya apa? Ya, 3-nya itu baris, 2-nya kolom. Betul. Lanjut. Sekarang elemen. Elemen. Nah, ini ada gambar elemen sebelum kita jelaskan. Elemen itu adalah sesuatu atau angka yang ada dalam matrix. Ya, tadi ada A1, 1, A1 2, A1 3 dan lain-lain. Ada A2 1, A2 2 dan lain-lain. Contohnya ada matrix di bawah ini. Matrix 2 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0. Ini berordo berapa? 3 kali 3. Nah, kita lihat. Kita cek sekarang. Matrix berordo 3 kali 3 ini elemennya. Lihat. A11 sama dengan 2. A12, 1. A13, 2. Selanjutnya, berapakah A21? A22, A23, A31, A32, A33. Ada yang tahu? Oke. Kalau ada yang tahu bagus. Kalau tidak tahu saya akan kasih tahu. A22-nya adalah 0. Ya, dilihat baris 2 kolom 2. Kemudian A23 baris 2 kolom 3 itu 1. Kemudian A31-nya 2. A32 ada 0. A33 ada 0. Oke, kita lanjut. Nah, ada soal. Buatlah contoh matriks berordo 2 kali 2 kali 2 dan 3 kali 3. Kemudian yang kedua, carilah elemen dari matriks ini. Ya, silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah dikerjakan, bagus. Nanti kita cek sama-sama ya. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, ada matriks P dan matriks Q. Matrix P berordo 2 kali 2 dan Q 2 kali 3. Matrix ini tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kenapa? Karena dia beda ordonya. Matrix hanya bisa dijumlahkan dengan ordo yang sama. Ingat, matrix hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan dengan ordo yang sama. Pertama, penjumlahan matrix. Matrix P dan matrix Q. Berapakah P tambah Q? Kita lihat caranya di sebelah sini. Caranya adalah kita menjumlahkan dengan baris dan kolom yang sama. Misalnya baris 1 kolom 1 ditambah juga dengan baris 1 kolom 1. Ini ada 2 ditambah,
2 ditambah min 1 plus kali ini jadi min, jadi 2 min 1. Kemudian 0 ditambah min 2 jadinya 0 kurang 2. Kemudian 1 ditambah 1, kemudian 4 tambah 0, 1 tambah 1, 1 tambah 2. Hasilnya adalah ini, 1 min 2, 2, 4, 2, dan 3. Selanjutnya untuk pengurangan sebetulnya sama ya dengan penjumlahan, cuman bedanya dia dikurangkan saja. Kita lihat contohnya ya, ini ada matriks P dikurang Q ya, sama caranya tadi, baris 1 dikurang dengan baris 1 kolom 1 dikurang baris 1 kolom 1. Contohnya 2 dikurang min 1 berarti min kali min apa? Plus, jadi 2 tambah 1. Kemudian 0 minus minus 2 jadi 0 tambah 2 dan begitu selanjutnya. Sama saja caranya dengan yang sebelumnya. Hasilnya 320401. Oke. Nah, ini ada soal, silakan dikerjakan. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan soal yang saya berikan. Jangan lupa, pekan depan kita masih materi yang sama, matriks. Demikian pelajaran pengertian dan istilah-istilah dalam matriks hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa belajar dan terus berprestasi. Karena jangan lupa jargon kita, belajar bersama pembelajar. Salam matematika. Matematika. Ulang lagi. Matematika. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.